Puji mantan pacar, pelajar SMA di Depok jadi korban perundungan. Seorang pelajar SMA di Depok, Jawa Barat, berinisial A merundung dua siswa lain dari sekolah berbeda. Diketahui, A merundung dua siswa berinisial RFS dan ACS karena terbakar cemburu lantaran yang bersangkutan memuji pacarnya. Wakasat Reskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan mengungkapkan, antara A dengan RFS dan ACS saling mengenal satu sama lainnya. Bahkan, mereka menuntut ilmu bareng di dalam satu kelas yang masa di salah satu sekolah di Pancoran Mas, Depok. Iya, awalnya dulu mereka bersama di SMP, tapi sekarang pelaku sudah SMA dan pindah. Bahkan, dulu satu kelas SMP yang sama, ucap Nirwan saat dikonfirmasi, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Meski begitu, aksi perundungan itu tetap saja tak terelakkan. Sebab, A cemburu setelah mendapatkan informasi bahwa mantan pacarnya dipuji oleh dua temannya itu. Alhasil, mereka lantas berjanjian dan sepakat untuk bertemu di bekas SMP mereka. Kemudian, A bersama empat orang temannya mendatangi korban dan selanjutnya melakukan perundungan. Jadi mereka sudah janjian antara pelaku dengan korban. Masing-masing sekolah ini ada grup WhatsApp. Nah, dalam grup WhatsApp itu si korban bilang, mantan pacar pelaku ini cantik, ucap Nirwan. Kemudian ada yang kasih tahu pelaku hal tersebut. Mungkin cemburu kemudian janjian dan mendatangi korban, sambung dia. Selain perundungan, A bahkan berbuat tindakan kekerasan secara fisik terhadap RFS dan ACS. Korban dianiaya oleh pelaku ini. Dan bukti dari tindak kekerasannya pun terlihat kasat mata, kata Nirwan.